الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Ayat 33 sampai 35 surah Al-Isra. Alhamdulillah. Sambung daripada ayat-ayat yang berhubungnya dengan larangnya. Larangnya dan terdapat juga suruhan perintah di dalam surah Al-Isra. Sambung daripada ayat hubungnya dengan jangan kamu bunuh anak-anak kamu dan ayat jangan kamu menghampiri zina. Maka Allah Ta'ala firman di dalam ayat 33 ni, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia. Bukan bunuh diri sendiri, tapi bunuh seorang manusia, terutamanya bunuh orang beriman yang diharamkan oleh Allah membunuhnya. Ini masuk di dalam hukum-hukum siapa orang yang diharam bunuh, terutamanya orang mukmin. Ini haram bunuh tukarani pasal nak pergi bunuh semata-mata bunuh. Headphone boleh jadi suantua dia ataupun ada benda-benda yang pasal duk kelahi lama dah kau beci kau gapo. Hak ni haram sama sekali. Apatah lagi duk dia bunuh orang yang tidak bersalah. Walaupun orang tu orang kafe, orang mai ruino ini tak ada kiau kong gapo kita gi bunuh. Ni adalah haram dosa besar. Kecuali dengan alasan yang benar. Nah, ini Tuhan ayat katanya illa bil haq. Ia terjemuh lagi dalam pimpinan Ar-Rahman. Takut-takut kita faham salah. Yakni haram membunuh seseorang manusia kecuali hani, kecuali hak boleh bunuh dengan alasan yang benar yang ditetapkan oleh syarak. Iaitu apa? Kerana ia membunuh orang. Bukan pasal bunuh sama-sama sendiri tak. Maknanya orang apabila dia bunuh orang seorang mati, maka orang hak bunuh saat ni kena igat. Lepas tu gi hukum sebagai bunuh balah. Dia panggil dalam hukum Islam ni iaitu qisas. Ini yang Tuhan ayat di dalam surah Al-Baqarah, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Dalam ha hukum qisas tu adalah boleh menghidupkan orang lain banyak lagi kalau dia bunuh orang. Orang bunuh ni maknanya hukum orang bunuh saat ni orang lain pun berasa gerung sekali guh, aku kacau-kacau bunuh orang, natilah orang igat aku, aku kena perahan ciwit. Haning, hukum perahan ciwit ni duk ada di dalam Islam. Walaupun kita gambar katanya dalam Islam ni ugamo santik, ugamo numnuan, tapi apabila jalan hukum, orang tu kena bunuh hukum dia. Maka kena bunuh. Ha, tu. Tak boleh duk pergi belok tekok dalam san. Minta maaf weh, kita buat tak sengaja. Ha, tu jalan belakang tu. Dalam san pratik Thai tu boleh katakan lagu tu lah belakang. Hukum perahan ciwit tapi pergi duduk sarap hap. Lepas tu, lot
siapakah? Talak ciwit. Talak ciwit pula. Duduk berapa hari dah legup. Tu baik pula. Ha ni. Keadaan yang kita duk tengok sekarang ni. Apa boleh banyak acayakam. Banyak gotu. Banyak gani. Sebab apa? Seolah-olah katanya unai-unai mai saksi. Unai-unai tak ada geligo ni. Tak ada keramat. Kalau dia Melayu kata. Unai-unai tak ada keramat. Buatlah. Rang, gotu rang kau ni. Tapi bila jalan sungguh. Sungguh katanya kadang-kadang rahmat kesia belah. Ataupun we apa itu molek. Tapi kalau sekiranya tak jalan hukum mengikut hak sungguh. Cuba kita tengok teka horeh tu yang bunuh horeh. Lagu mana dia buat? Hodrai, yang kerak tekok. Yang kerak tangi, kelah tubuh. Gotu kau ni, yang cicai katok. Masya Allah. Tak ada. Kuampin manusia saya tam sikit habuk. Masa dia buat orang. Okay. Tapi apabila dia mengaku. Ataupun dia. Dia minta. Kesia belah. Masya Allah. San pun tengok. Tak apalah apai-apai. Bapa yang kita tak tengok. Keluarga. Orang yang kena bunuh. Berasa lagu mana. Kalau sekiranya seseorang. Bining dia. Tok laki dia. Pok dia. Anak dia kena bunuh. Ini jalan belakang tu. Sebab tu, undang-undang dalam Islam, dia suruh jalan wujadi mengikut seadil-adilnya. Sehingga Nabi sendiri dia, benda berlaku, berlaku dalam zaman Nabi, orang pencuri. Orang pencuri, Nabi sendiri kaya. Kalau sekiranya Fatimah, anak Muhammad, curi, aku sendiri akan kerak tangan dia. Ni nak ayat katanya, walaupun anak Nabi tak ada duk curi, tapi Nabi nak yin-yan katanya, kalau sekiranya anak dia sendiri curi, anak tino pula. Pas goliknya, orang ada curi ni orang jatah goliknya. Orang tino pun curi. Tapi umumnya, orang jatah curi. Nabi kaya, kalau sekiranya anak tino dia curi, Nabi sendiri akan kerak tangi. Masya Allah. Ini nak ayat katanya Nabi yin-yan. Walaupun anak sendiri yang dia saya yang nak kerak tangi. Faham apa tu lagi orang yang pasal bunuh orang. Nah, saya baca perhabis dulu. Atau kerana ia berzina sesudah beristeri. Atau bersuami. Ha, ini tengok hukum reja pula. Orang biasa bini dah, biasa belaki dah. Biasa, maknanya biasa duduk penkrop keluar dah. Lata-lata, pergi duduk main dengan tino tu, tino ni. Hukum dia kena bunuh tu. Masya Allah. Tapi tak ada arah dalam sangkum kita. Jadi benda main lah ni. Anak muda, anak darah. Ha, tu. Jadi main. Zina ni jadi benda main-mainnya. Suka main. Orang yang biasa bini, biasa belaki dah. Hidup main rata. Padahal dalam Islam, dia suruh berumuh. Maknanya, akak ijab kabul. Ni kau, nak bini dua, tiga, empat, ikut. Tak ada apa. Kalau sekiranya balik jatuh, berasa katanya, dia rok pera bini. Dia ada nafkah. Ada sarah hidup. Dia nak bini lebih pada so. Ikut dia. Ha dia. Tapi duk pergi main pasang. Main dengan bini orang. Okay. Main dengan anak darah orang. Okay. Ataupun pergi beli tino pasang jual tubuh. Bayar tak banyak kot. Pakai stukan sikit je. Ha. Pak tino bilik ni. Ya pasang hijau dia dah. Hijau jual tubuh. Orang jatuh pun berasa katanya tak pandai. Minta maaf ni dah. Saya tak ada sebut benda. Karut-karut tak. Orang jatuh kadang-kadang dia berasa katanya tak padan dengan bini dia rumah sore. Bini dia boleh jadi togok. Tak ada arum. Main raucai. Hidup main rata dengan tino tu, dengan tino ni. Ni benda yang berlaku di dalam sangkum kita. Kalau sekiranya jalan hukum Islam sungguh Masya Allah.
seluruh dunia akan aman selamat. Tapi tak ada arah. Manusia tu sendiri tahu. Tahu hukum Allah Ta'ala. Sehingga Tuhan tanya ayat yang kita belajar lama dah. Tuhan tanya, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun?" Ha, Tuhan tanya, adakah mereka itu duk cari-cari lagi hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah iaitu hukum bukan Islam. Hukum hak pasal bukan Islam. Orang pakak duk cari, duk buat, duk rang, duk gapo, tak ambil hukum Islam mari guna. Ha, tu dah. Hukum hudud pun tak guna, hukum qisas pun tak guna. Maknanya rekah mudah-mudah tak guna hukum Islam, maka itulah kita dak tengok acayakam dak berlaku ganah-ganah gotu-goni dalam sangkum. Ha, maka manusia sendiri kena terima akibat dia. Manusia sendiri kena terima pun hak dia buat. Supaya kadi yang septik. Sungguh dalam Quran terlagi cari mana hukum yang septik ada dalam Quran? Tak ada. Tapi orang hok pasang puapan dengan yang septik, orang pelik yang septik, orang konsong yang septik, orang jual, orang makan, orang isak, orang apa semua tu hukum sama belaka, cuma tinggi rendah berat ringan tu. Nah, kalau misalnya tu hukum jalan hukum Islam sungguh masya-Allah. Amin selamat. Tapi tak ada arah benar-benar pasal ni kita nak kecek banyak tak leh. Ha, walaupun nak wicakan orang bubuh dalam buku, buh le wicai go tu wicakan banyak banyak. Tapi kita sama-sama tahu belaka. Sama-sama tahu belaka ni adalah hukum yang Allah Taala tetukan di dalam Quran dia, iaitu nya ha bunuh manusia. Hare bunuh manusia kecuali hak boleh bunuhnya mengikut apa? Jalan hukum Islam. Ha ni boleh. Igak dia, sop-sop tanya dia, dia pun sarapap. Dia katanya dia bunuh sungguh. Orang ada buat gapo-gapo hak salah dah. 50% dia dia tak mengaku. Mulut kerah dia panggil. Makeng. Koyak tanya ke tu tanya ke ni. En mai mai ni tam. Bopra ambil kelong wong cantik. Hi. Baru mengaku. Nawak gano hak sungguh dah. Tu kalau sekiranya tak ada wong cantik. Tak ada dalil, tak ada gapo. Hmm, dak kerah situ. Sebab tu benda hak dia buat misal katanya 100. Masa dia giduk, dia dak mengaku, dak gapo, turun dah 50 dah. Tak ada. Hak dia royak katanya dia pergi buat ke, dia tak buat ke, dia tak mengaku. Orang galiknya tak mengaku. Masya-Allah. Sebab tu Tuhan royak di dalam Quran, wa kanal insanu akthara shay'in jadala. Ini dalam suratul Kahfi. Tuhan royak katanya manusia ni suka berdalih. Suka angga tu, tak mengaku katanya benda hak dia buat gatu, walaupun dia buat sungguh dah. Congcai masa dia dah tengah buat. Tapi apabila ditanya dia apa, oh tak mengaku. Ke halih, helai rata, dia nak naik tepala orang. Okay? Ha, tu, tu galiknya manusia, lagu tu. Habis. Mas, termasuk juga orang berzina sesudah beristeri atau bersuami, supaya juga dengan orang tino ni. Orang tino hak pasang sudah pun belaki dah, tapi duk gi main rajatel lain ikut orang heret gi rata. Dialah belaka tu kena hukum qisas, hukum hudud atas dia. Masya-Allah. Hukuman ini dijalankan oleh pemerintah. Ha ni ingat malam ni ya hurai ini jadi rakum. Tak leh kita sama-sama rakyat, sama-sama orang sekampung gi pegi orang tu gi bunuh, tak leh. Ia kena dihukum oleh pemerintah, maknanya kerajaan, iaitu san pupipaksa tu kena hukum. Barulah adil. Kalau ambil orang sekampung pakai ada hukum sendiri, tak suk cerita. Kalau duduk berdeh petake, siapa kanak cucu pun duduk berdeh lagi. Ini hukum di dalam Islam. Saya baca lagi tak? Dan sesiapa yang dibunuh, ni masuk di dalam
ayat ni, waman qutila mazluman, dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, orang buat tarunakam kepada dia, alright, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisan warisnya berkuasa menuntut balas. Sebab orang ni ada waris, ada mak, ada pak, ada adik, ada kakak, ada anak-anak, maka waris waris dia, orang tu mati seorang, maka waris waris dia lah kena dek cara tutup bela gotu goni gotu goni fongrong. Sebab tu ayat Quran ni ya sakuk cara hidup kita tem-tem, bukan sakuk dengan hasmaye haposo saja dak, bahkan semua tuk sok tuk mum ayat Quran mi suan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, dalam pada itu janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balas gapo bunuh itu. Jangan berdoa, fala yusrif fil qatl. Ni ulama mai duduk hurai di dalam Quran ni siapa ke tubik hukum, tubik hukum. Sebab tu orang-orang yang ngaji sakha syariah ataupun kuliah syariah, dia akan tahu banyak dalam hukum ni, hukum orang bunuh. Kadang-kadang tubik satu kitab, kitab besar orang-orang kena ngaji, iaitunya hukum qisas, hukum hudud. Ha tu, dia panggil jarimah. Jarimah ni maknanya acayakam. Kena baca ulama tu nampak lagu mana, ulama ni nampak lagu mana, orang-orang orang hak hipung pula ulama tu, ulama ni mari duk royak lagu mana je hipung ubuhlah kita dia. Bila kita baca apa, kita tergambar katanya, oh ada ulama tu royak lagu tu, ulama ni royak lagu ni. Kadang-kadang serupa, kadang-kadang tak serupa. Tapi nak pergi kepada hujung ban plai, maknanya cut mai plai tang dia, iaitu nak jalan hukum Allah. Sudah. Alhamdulillah. Boleh tak waris-waris minta katanya, misal katanya balik orang bunuh, dia minta, tak usah bunuhlah saya, tapi saya nak bayar. Ha tu harga orang seorang, saya mengaku katanya saya bunuh dia, tapi saya nak bayar. Ha ni tengok, masuk dalam kod mai, iaitu nya kena bayar sin mai toten. Bayar orang seorang ni berapa dengan harga? Boleh jadi 300 ribu, ha bayar 300 ribu. Lepas tu waris-waris orang hak bun, waris-waris orang hak kena bunuh sat ni, hai apai kepada orang bunuh. Ha tu banyak, dia banyak kroni go tu go ni go tu sakuk belaka dengan dengan hukum. Kalau misal katanya tak si bunuh dia, padahal warga mana hukum Islam kata lagu mana dia bunuh dengan sengaja, padahal hukum Islam ayat katanya orang bunuh orang kena bunuh balas, tapi dia gi minta dalam san dalam mahkamah, mintaklah wai ciwit dia, tak usah bunuhlah dia, dia nak bayar, nak sejuta pun dia bayar. Apa orang ni dia tak serupa orang minta maaf ni dah, orang kerja kutip sapah, misal kerja kutip sapah dengan orang kerja jadi apa, jadi doktor, jadi bomo, dia tak sama harga. Kalau misal katanya orang kerja kutip sapah mati kena bunuh, dengan orang kerja jadi bomo jadi doktor kena bunuh juga, tak sama tu harga diri dia, tubuh dia. Ha, sebab orang kerja kutip sapah, minta maaf ni, ayat sebut sekali lagi, dia tak ada duk ngaji degree tinggi ni, tapi orang hot cok tinggi-tinggi ni, dia pedah banyak kepada manusia. Walaupun sama-sama ada anak belakang, kerja kutip sapah pun ada anak, ada bini, hak ni ada anak, ada bini, tapi harga tak sama, kena bayar pun tak sama. Tengok tu dalam Islam banyak yang hukum-hukum. Apabila kita tengok, saya nak mai hurai sesuatu, bukan tajuk dia, tapi nak ayat katanya sekadar katanya tafsir, bukan terjemuh makna, hurai sikit-sikit wi gambar katanya, inilah ayat yang Allah Taala royak di dalam Quran, innahu kana mansura. Tu hai ayat akhir sekali. Kalau misal katanya apa ni, tu hai katanya jangan kamu melampaui dalam apa, menuntut balah bunuh saat ni. Kerana apa? Sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongi menurut hukum syarak. Lagu mana? Kalau kita pergi baca makna dia saja ni,
Quran dah, kalau sekiranya kita baca makna dia saja kita tak faham. Dia sekadar terjemuh ya, terjemuh kuamai daripada hak bahasa Quran ke bahasa yang so lagi. Kalau misalnya bahasa Sier kau, bahasa Melayu kau, bahasa Urbutih kau, kena ada lagi huraya, kena ada lagi tafsir. Sebab tu ngaji Quran ni tak mado dengan kita tengok makna dia saja. Kalau sekiranya kita memi kuam rupentan, kena ada ilmu alak. Kurang-kurangnya ilmu bahasa Arab tu kita kena ada. Jangan duduk kita terjemuh Quran pasal turut heria sendiri, pahal sendiri, tak boleh. Kena ada. Berang-berang kita ni ada ilmu. Ha, saya baca kepada kita lagi, so lagi dah. Masa 20 minit dah ni. Baca di bawah pimpinan Ar-Rahman. Ni 3-2. Orang yang dibunuh secara zalim, warisnya berhak menuntut balah atau menuntut diah, dia panggil. Dia panggil diah. Bukan dam dak. Kalau dam tu bayar darah supaya kita semelih lembu, semelih kambing, dia panggil dam. Orang yang buat salah gapo-gapo dalam hukum haji, dia kena bayar dam. Orang Melayu kita panggil dam. Ha, ambil daripada bahasa Arab dam. Dam tu maknanya darah. Tapi hukum diah ni dia panggil sin mai thoten. Tengok. Masya-Allah, ulama-ulama tulis kitab ada hadiah saja ni beribu muka. Ulama tu tulis, ulama ni tulis. Lepas tu dia kena ada di dalam hukum fiqh. Ni nak ayat katanya masya-Allah dalam Islam kalau dah kita mengaji. Banyak. Nah, saya baca sikit dia masa safar. Maknanya denda ganti nyawa. Tu dia panggil dia melalui pemerintah, bukan orang sama-sama orang ada buat ada, tapi pemerintah. Dan janganlah dia melampau-lampau dari ketetapan Allah. Jadi telajak orang tu seorang dengan harga misalnya 200,000 ya, tapi waris ni hidup kecek, oi tak leh eh? Hak sungguh harga 200,000 ya, yang getok sampai 800. Sapa kau berjuta. Ha, nak duit kepada dia. Dia ada juga setengah-setengah orang bunuh orang kerana apa? Nak kepada duit. Ha, ni banyak dah kalau dah kita kecek. Dari ketetapan Allah kerana ia mendapat sepenuh-penuh pertolongan dari hukum syarak yang telah menentukan haknya dan pemerintah yang akan menjalankannya. Ha, ni, sebab tu kerajaan ni adalah orang yang tim-tim kena jalan hukum. Inilah kelebihan hukum Islam yang ada di dalam cara hidup kita. Saya baca saat ini 2-3 ayat dia terjemuh so ayat ya. InsyaAllah ni kita sambung semula. Lepas tu ayat belum pada ni pun ada 2-3 ayat lagi. Kalau tak baca sebab boleh turun, nanti kita yonlam semula. Tengok nah, tengok peluai-peluai kita undur semula sikit sebanyak. Tak ada mengapa kita mengaji pasal saya pun tak ada niat tafsir dah. Saya niat terjemuh. Nah, mudah-mudahan insya-Allah kita boleh faedah banyak daripada isi-isi yang ada di dalam Quran. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.